kita pada hari ini adalah pasangan nomor urut 1 dengan perolehan suara yang terbanyak. Kami telah tetapkan di sesuai tahapan setelah keputusan dari konstitusi harus ditetapkan keputusan. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Yang Maha Kuasa telah memberi amanat kepada kami untuk membangun Sinjai bersama seluruh elemen masyarakat, dan saya berharap ini adalah awal untuk membangun Sinjai. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sinjai, mari kita bahu-membahu menyamakan visi misi kita, bagaimana Sinjai ini bisa terdepan khusus dalam bidang perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sinjai.